Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi bagi anda yang berada di Malaysia. Alhamdulillah semalam sebelum anda tidur, kita sempat untuk sesi Talk to Najib. Dan pagi ni saya just nak sharing, saya berada di hari yang kedua di San Diego ni untuk seminar yang saya hadiri ni. Dia agak rushing juga sebab kita tidak ada banyak masa untuk nak rehat. Setiap dia ada banyak session satu hari tu, kita kadang-kadang sehingga 7 ke 10 session sehari. Dan habis tu kita akan, dia ada banyak hall, ada lebih kurang 4 ke 5 hall mengikut topik. Jadi saya pecah-pecahkan dia kepada beberapa orang. Jadi saya membawa 4 orang tim saya kali ni ke San Diego, USA. Okay, salam, waalaikumsalam Suhail Fazri. Ha, semoga saya dengar operation kan, semoga cepat sembuh insyaAllah, syafakallah. Okay, mudah-mudahan boleh sambung balik perjuangan dalam bisnes tu. Okay, baik. So, pagi ni just saya nak share sedikit tentang bagaimana untuk kita ni nak membina bisnes. Nak membina bisnes tu, dan saya tahu kebanyakan orang sama juga macam saya adalah semua orang adalah nak membina bisnes sebab nak mengubah hidup dia. Dia nak mengubah seseorang ataupun yang dia, seseorang ataupun ahli keluarga dia, ataupun mungkin tim dia, mungkin orang-orang yang penting dalam hidup dia. Itu adalah benda-benda yang saya sangat yakin yang anda nak capai. Okay? Dan semua ni memerlukan sesuatu, memerlukan satu kekuatan, memerlukan something yang akan memberikan anda tenaga, energi, kan? Sebab ramai orang yang bila nak buat bisnes ni, memang dengar bisnes nampak macam senang, macam mudah. Tetapi bila dah buat baru tahu, barulah kita nampak dia punya halangan dia, dia punya challenge dia yang berlaku kepada kita. Okay? So, saya just nak share pagi ni, sebelum saya juga nak share apakah benda-benda, poin-poin penting, benda-benda baru yang saya belajar, yang saya explore, dan saya pun sangat excited. That's why saya memang bawa macam-macam barang untuk datang ke seminar kali ni. Dan banyak perkara yang saya rasa insyaAllah akan mengubah dan membantu bisnes-bisnes anda. Kalau anda teruskan follow Facebook saya, baca setiap artikel yang saya share, sebab setiap benda yang kita buat tu sangat teliti. Setiap benda yang kita posting, kita nak pastikan supaya anda akan dapat dia punya kebaikan dia, manfaat dia, anda akan dapat energi kat situ. Okay? Dan saya minta untuk anda, why not anda tolong share video pagi ni supaya mereka-mereka yang tengok ni, terutamanya mereka yang buat bisnes, akan dapat sesuatu point yang yang saya nak beri pada anda. Okay. So, nak membina bisnes, apakah perkara yang paling penting? Cuba anda fikir, sambil-sambil kan kita berfikirlah sekali kan. Anda rasa apakah benda yang paling penting dalam bisnes untuk kita nak membawa bisnes kita ni ke arah ke satu direction, peningkatan, momentum, kita nak meroketkan bisnes kita. Anda rasa apakah benda yang paling penting? Kan, kalau anda adalah seorang, maybe anda adalah memang seorang usahawan, okay, tak kira apa bisnes, apakah benda yang anda rasa menjadi perkara yang paling penting supaya dia akan sentiasa recharge anda punya energi, tenaga anda? Sebab benda yang paling senang untuk orang buat adalah give up, kan? Itu senang je, nak give up senang. Dan saya rasa bukannya kadang-kadang, dalam banyak masa, kebanyakan masa, ramai orang selalunya dia mudah nak give up. Benda aktiviti harian dia adalah memang give up. Itu je lah. Okay? So, benda yang saya nak cakap, dulu saya pun sama, bila kita masuk ke dalam bidang bisnes, kita memang nak capai matlamat kita, kita ada impian kita. Tetapi benda yang paling penting, okay, untuk kita nak kena jaga, yang kita nak kena protect adalah kita nak kena jaga kita punya, ni saya nak cakap, mindset kita. Okay? Mindset, cara kita berfikir, cara kita buat keputusan, cara
bagaimana untuk kita nak sentiasa konsisten buat apa yang kita percaya. So dia bermula dulu dengan mindset kita dulu. Okay, kalau mindset tak ada, anda tak ada satu matlamat mindset anda, cara berfikir anda, then anda akan mudah untuk nak give up. Anda akan mudah, anda akan senang untuk nak stop the business, tukar produk lain, tukar business lain. Ni yang kadang-kadang memeningkan kepala, tak stick pada suatu benda, tidak fokus. Okay, sebab itulah benda yang anda kena protect, anda kena jaga, yang saya nak berikan poin kepada anda. Sebab biasa pagi-pagi macam ni saya memberikan anda, nama dia santapan minda momentum. Okay, supaya kita nak memberikan minda kita ni satu santapan pagi. Sebab anda kat sana dah pagi dah, saya kat sini pukul 4.14 minit petang, sejak lagi dah masuk maghrib. Okay, so saya nak memberikan bagaimana anda nak jaga mindset anda supaya anda akan konsisten, anda akan dapat energi, tenaga, dan anda akan capai matlamat anda, capai perkara-perkara yang anda nak capai. So bagaimana nak jaga ni, siapa nak saya share? Cuba anda komen dulu sebab saya tak ada banyak masa ni. Saya ada masa yang sekejap je, sebab sekejap lagi saya akan menyambung lagi conference ni, summit, digital marketing summit ni, bersama dengan speaker-speaker yang kebanyakan diorang ni ada yang mencak, memang ramai ni nak millionaire tu biasa, sebab diorang market diorang US sangat besar, market dia adalah worldwide. Tetapi ramai juga di kalangan diorang ni adalah billionaire. Ada yang semalam saya dengar daripada seorang tu, dia adalah Damon John, dia adalah daripada Shark Tank. Siapa yang follow business, kalau tak tahu rancangan Shark Tank tu, memang masalah. Okay, sebab rancangan tu memberikan kita banyak inspirasi bagaimana orang yang run business dan bagaimana dia nak expand. Okay, so nak, ramai yang nak, terima kasih. Please tolong share kepada rakan-rakan anda supaya diorang pun akan dapat sesuatu pada hari ini. Okay, walaupun cuaca sangat sejuk kat sini, saya sedia nak share bagaimana untuk kita nak jaga mindset kita. Yang pertama sekali, pertama sekali untuk nak jaga mindset adalah mulakan hidup kita, mulakan pagi kita macam pagi ni, mula dengan sangkaan baik. Mula dengan satu sangkaan yang baik, fikir yang baik-baik. Contoh, insyaAllah hari ni aku akan dapat berapa jualan, hari ni aku akan dapat membantu berapa orang pelanggan, hari ni aku akan membantu berapa orang stokis, agent, dropship untuk meningkatkan sales diorang. So kita mulakan dengan satu sangkaan baik, sebab Allah Ta'ala ni dia bersama dengan sangkaan hamba dia. Kita sangka baik, insyaAllah Allah Ta'ala akan berikan kita benda yang baik. Jadi mulakan dengan membaca. Apa yang saya amalkan adalah untuk nak jaga sangka baik ni pula, tulis benda, perkara yang kita nak. InsyaAllah hari ni kita sangka hari ni berjalan dengan baik. Kalau anda keluar, trafik tak jam, lampu isyarat, anda fikir semua hijau, insyaAllah. Okay? Ni kadang-kadang bila kita stres, kadang-kadang bila kita macam dalam keadaan yang tak tenang, semua benda jadi kelam kabut. Tiba-tiba semua lampu pun jadi merah, tak hijau. Tiba-tiba kereta tayar pancit lah, tak boleh start. So fikir yang baik-baik. Kita fikir anak kita excited nak pergi sekolah, kita excited nak pergi office, kita akan menerima banyak berita baik daripada tim kita, kita akan menerima banyak ilmu pada hari ini. So kita fikir benda, kita cuba senaraikan benda yang, cuba anda start mulakan benda yang anda tak pernah buat, supaya anda boleh dapat benda yang anda tak pernah dapat hari ini. Just tulis. Anda tak mampu tulis 10, tulis 50. Jangan. Anda tak mampu tulis 10, just tulis 5 perkara. Anggapkan apa yang kita fikir ni sebenarnya dia adalah doa yang kita nak submit kepada Allah Ta'ala. Okay? Itu cara bagaimana kita nak membina sangkaan baik. Okay, itu pertama. Yang kedua, mulakan hidup anda dengan belajar banyak perkara baru. Okay, setiap hari membaca. Setiap hari follow. Kalau macam saya ada follow beberapa page yang memberikan saya inspiration. Follow beberapa blog. Follow beberapa artikel, journal yang boleh membantu kita, memberikan kita ni semangat, memberikan kita suatu kekuatan. So macam anda, mungkin anda boleh jadikan page saya sebagai satu page yang anda follow. Kan? Jadikan macam rutin. InsyaAllah setiap pagi tak ada benda yang kita nak sampaikan. So please tolong berikan feedback, tolong komen. Jadi seorang yang responsif. Anda kena ingat, the more you give, the more you get. Jadi seorang yang suka berkongsi, share.
tekan button share apa artikel, apakah benda yang anda rasa yang saya tulis, yang saya post ni memberi manfaat, then anda tolong share. Selamat pagi kepada anda semua. Terima kasih kepada anda. Terima kasih Tuan Saufi, Cik Aini, Hamizah, Miza, siapa lagi? Cik, kan? Farah, Farhana, terima kasih. So, maybe anda boleh jadikan page saya ni sebagai satu page yang anda see first. Bila saya habis live ni nanti, anda pergi pada saya punya page dan klik pada see first. Okay? So, belajar perkara baru. Belajar tentang marketing, tentang sales, tentang bagaimana nak memahami pelanggan, tentang emosi pelanggan, tentang bagaimana new technology. Dan insyaAllah nanti saya akan bawakan satu topik khas. Apa yang saya belajar kat sini ni, ada banyak benda yang berkaitan dengan new technology yang akan menyebabkan kita lebih rapat dengan pelanggan. Dia merapatkan. The more you closest to your customer, you will win. Terima kasih Tuan Yus Nizam Yusof. Allah, apa kurangnya Tuan Yus Nizam yang sentiasa yang semakin macho tanpa kacamata sekarang. Boleh jadi geng. Okay. Geng kelab bekas rabun. Okay. Ali Sungai, terima kasih. Ni antara kita punya student yang follow daripada dulu lagi. Terima kasih banyak kerana terus follow. Okay, dah cukup kedua perkara. Saya kalau saya tadi nak berikan anda sebenarnya tiga perkara. Setakat ni saya dah bagi dua. Okay. Anda nak dua ke nak tiga? Siapa nak poin yang ketiga? Bagaimana untuk kita nak protect, nak jaga kita punya mindset kita supaya energi kita sentiasa berkobar-kobar, bertenaga. Kita nak capai matlamat. Kita betul-betul bersungguh untuk mencapai apa yang kita nak. Terima kasih Tuan Wes Karni. Terima kasih kerana sentiasa follow saya. Terima kasih banyak. Saya dengar kat Malaysia macam-macam lah viral sekarang ni. Kan? Tapi ingat, jaga mindset. Jangan keluar apa-apa benda tanpa ilmu. Mengikut emosi, mengikut sangkaan. Sabar. Kita dengar daripada orang-orang yang berkaliber, ada ilmu, alim dalam bidang dia. Saya rasa itu yang lebih terbaik. Suhu berapa sekarang? Kat sini suhu lebih kurang 12. 12 darjah Celsius. Yes, memang nampak macam okey, tetapi dengan angin dia tu membuatkan kita macam kulit pun jadi, kalau tak pakai krim ni, dia akan jadi mula macam merekah, menggelupas. So, itu benda yang berlaku kat sini lah. Okay. So, poin yang ketiga, kalau anda nak menjaga minda anda supaya mind anda akan menjadi lebih kuat, lebih strong adalah, tolong please share video ni, bersyukur setiap hari. Okay. Bangun je pagi, tuliskan benda yang kita syukuri yang berlaku semalam. Macam semalam saya syukur dapat belajar banyak benda, banyak perkara. Saya syukur tim saya yang datang ke San Diego. Untuk pengetahuan anda, saya bawa 4 orang tim Momentum di kalangan 3 orang managers dan seorang key leaders kita, content edit, content director. Saya bersyukur sebab mereka ni datang penuh bersemangat kerana alhamdulillah semata baru sampai, kami terus ke Silicon Valley. Dan di Silicon Valley tu saya mengadakan satu meeting yang berlangsung selama 5 jam yang saya cakap heart to heart, hati ke hati, apakah expectation saya, apa yang saya nak berlaku, apakah benda-benda cabaran untuk diorang, apa yang diorang nak capai, macam mana kita sama-sama nak grow, nak membantu ribuan usahawan. Macam untuk seminar Rocket Business kali ini, kita nak membantu 6,000 orang usahawan. Itu target kita. 6,000 orang bermaksud 6,000 bisnes. Okay? Kalau 6,000 orang ni akan memberi manfaat kepada 100 orang pelanggan diorang, so berapa ramai orang yang akan dapat manfaat daripada apa yang kita berikan ni? Okay? Jadi itulah benda yang saya bila bangun je pagi, kita tuliskan apakah perkara yang kita syukuri, apa perkara yang kita rasa walaupun sekecil-kecil benda. Katalah semalam ada anak kita yang baru pandai berjalan. Macam saya semalam, saya terima recorded suara anak saya yang bongsu, kan. Dia cakap, "Abi, balik." Dia dah pandai bercakap balik. Perkataan, dia baru 2 tahun. So, dia dah mula bercakap macam tu. Dan kita, saya rasa syukur. Itu juga adalah masuk di dalam senarai apa yang kita syukuri. Lean Hexagon nak termasuk dalam 6,000 orang. InsyaAllah, kita memang nak membantu kali ni. That's why kenapa saya mengeluarkan belanja yang sangat besar untuk mengadakan di 8 lokasi, termasuk Sabah juga, dia jadi 9 lokasi. Okay? Semang. Anda juga boleh sebut, terima kasih Uwais Karni. Anda juga boleh tulis dalam komen apa benda yang anda syukuri semalam untuk kita sama-sama
doakan semoga anda dapat perkara-perkara yang besar, perkara yang lebih baik lagi lepas ni. Okey, anda sila tuliskan dalam komen tu kalau anda tak kisah untuk nak share dengan saya. Sekejap lagi saya akan baca. Okey. Okey, hebat tu 16,000 view. Okey. So, kita nak kena tulis, kita nak kena syukuri. Benda yang kecil lah akan menarik benda yang lebih besar. Anda kena ingat, success attract more success. Kejayaan akan menarik, kejayaan kecil akan menarik kejayaan yang lebih besar. Okey? So, kita nak anda betul-betul follow dan insyaAllah kita nak anda menjadi sebahagian daripada 6,000 orang usahawan yang saya bantu. Dan saya juga syukur sebab kita ada grup usahawan yang sentiasa kita follow up, nama dia Ultimate dan juga Platinum. Saya sangat syukur bila diorang ni selalu share punya win dalam grup tu. Saya sangat-sangat seronok bila lihat diorang ni ada peningkatan, especially bila diorang mengambil langkah untuk upgrade ilmu dia, upgrade dia punya knowledge, pengetahuan, skill. Kan tadi saya cakap tadi, benda yang terima kasih, syukur dapat kenal anda pun saya syukur. Okay? Benda yang kita syukuri ni akan menarik lebih banyak benda, banyak perkara. Okay? So, bila anda upgrade ilmu, anda memberikan peluang kepada diri anda untuk belajar, upgrade your skill. Macam tadi saya katakan, upgrade your skill setiap hari. Dia akan meningkatkan lagi pendapatan anda, akan meningkatkan bisnes anda. So, jangan jadi orang yang menunggu ilmu datang depan rumah, nak buat kat kampung anda. Jangan tunggu macam tu. Anda kena menjadi seorang yang agresif. Agresif mencari ilmu, agresif buat sesuatu. Dan dah bila anda dapat ilmu, anda kena bergerak cepat. Anda kena agresif untuk terus buat dia sampai habis. Sehingga anda akan dapat dia punya result dia. Anda akan dapat dia punya hasil yang anda mahukan. Dan saya sangat yakin bila pendapatan anda meningkat, jualan anda meningkat, lebih ramai orang yang anda akan berikan dia manfaat. Anda akan memberikan, anda akan dapat memberi sumbangan, anda dapat memberikan sedekah, anda dapat beramal jariah, insyaAllah. Itu adalah benda-benda yang kalau yang anda lakukan bila anda upgrade anda punya knowledge, jaga anda punya mindset, anda spend masa. Benda yang saya dengar pun tadi berulang kali speaker billionaire tu cakap, salah seorang adalah pengasas Spanx, nama dia Sarah Bakley. Dia cakap benda yang paling powerful yang anda patut buat adalah invest to yourself. Invest kepada diri anda. Sebab bila anda invest kepada diri anda dalam bentuk knowledge, dalam bentuk skill, dalam bentuk ilmu, pengetahuan untuk meningkatkan bisnes anda, itu adalah yang terbaik. Sebab dia akan memberikan anda return on investment tu segera, cepat, pantas. Dan kita juga akan dapat memberi semula kepada orang-orang kita sayang. Macam sekarang, saya invest yang sangat tinggi untuk datang ke US. Dan bukan kos untuk membawa saya seorang, tetapi membawa 4 orang tim saya. Dan saya sangat seronok bila diorang sentiasa tulis apa yang kita nak kena buat, apa benda yang boleh membantu ramai usahawan balik Malaysia nanti. InsyaAllah ada banyak perkara yang kita nak berlaku, peningkatan growing kepada bisnes anda, especially dalam online marketing, pemasaran online. Dan itu ada benda yang saya sangat excited untuk berjumpa anda. Dan insyaAllah kita ada masa lebih kurang 1.5 jam lagi untuk promo yuran seminar Rocket Business rendah RM50. So kalau anda tak grab this chance, anda akan rugi besar. Sebab lepas pukul 10 ni kita masih ada promo, tetapi bukan promo 50 lagi. Dia akan masuk pada fasa next dia, yang dia akan naik lagi. Jadi saya nak anda bertindak segera. Saya nak anda sentiasa follow saya. Dan insyaAllah ada banyak benda, banyak perkara yang saya nak share pada anda. Terima kasih banyak kerana follow saya. Yang saya dah kena masuk kelas sekarang. Okay, saya belanja sikit anda pemandangan dia kat sini, kat belakang tu. Kan, ini salah satu hall dia. Okay, dan ni adalah bandar dia, Diego. Saya berada di bandar San Diego. Ini tempat mingle area para peserta pada hari ini. Okay, itu dia. Okay, saya dah nak kena masuk kelas. Jadi itu sahaja untuk sesi live pada pagi ini. Terima kasih banyak kerana follow. Jangan lupa untuk tag 5 orang kawan anda yang anda rasa dia ni buat bisnes, anda rasa ilmu pagi ni boleh memberikan dia manfaat. Tolong please tag dia orang supaya dia orang tengok video ni. Mudah-mudahan dia orang pun akan dapat manfaat, akan dapat sesuatu daripada perkongsian saya pada pagi ni. Terima kasih banyak. All the best untuk anda. Saya sentiasa doakan anda.
Kalau doa seorang musafir tu diterima, saya doakan kejayaan anda yang anda tuliskan dalam komen ni, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.